Hello, ini ada satu reaction aku sebab ini berita terbaru, baru dapat cerita dia. Daripada ni, dia cerita apa? Siapa bocor maklumat PKPD Melaka? Kerajaan Negeri Melaka membuat laporan polis Selasa lalu. Hari ini hari Jumaat, Selasa lalu. Susulan penyebaran maklumat sulit, cadangan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di iKroh yang tular di dalam laman Facebook dan WhatsApp baru-baru ni. Penyebaran maklumat itu kata Exco Kesihatan dan Antidadah Negeri Datuk Rahman Mariman bukan sahaja menyebabkan kerajaan negeri terpaksa menarik balik cadangan PKPD itu malah menimbulkan kebimbangan kepada kira-kira 15,000 penduduk sekitar. Soalan cerita dia. Yang bocor biasa dari dalam cerita dia. Kan? Maklumat ni meeting dari dalam. So, cerita dia sama-sama dari dalam lah cerita dia. Boleh kira katalah ada yang dalam meeting tu ada 6 orang. 6 kira lah 6 orang check seorang-seorang. Check lah siapa punya yang hantar cerita dia. Macam mana boleh pergi cerita dia. Mesti boleh dapat punya cerita dia. Dia kata laporan polis dibuat bagi memastikan yang mereka tidak bertanggungjawab dikenakan tindakan undang-undang kerana tindakan itu menyebabkan suasana tidak tenteram dalam kalangan penduduk. Kami sudah pun buat laporan polis bagi pihak kerajaan negeri tapi kami menerima maklum ada individu juga sudah buat laporan polis mengenai perkara sama. Cerita dia. Selasa lalu cerita dia. Aduh, takkanlah kau orang sendiri tak tahu macam mana. Kau meeting tu mesti dalaman cerita dia. Tak kira mana. Boleh kira lah berapa orang aja dia dalam dalaman tu cerita dia. Macam mana boleh terlepas bocor maklumat PKPD ni cerita dia. Tu soalan juga. Tapi takkan sampai orang sampai kecoh lah. Havoc benda-benda ni. Aduh, sakit lah cerita dia. Assalamualaikum.